ketemu lagi sama Onti Kamel Petir. Nah, lagi hujan-hujan deras gini, Kamel pastinya kepengen makan yang enak-enak, yang panas-panas, yang hangat-hangat. Nah, ketemu nih makanan favorit Kamel, yaitu kepala manyung bupat. Apa aja sih menu favorit di sini? Ikutin yuk, Kamel. Yuk. Silakan. Halo Mas, yeah. Wah, lihat kan saya ini semua delicious banget. Delicious artinya endol, terendol-endol. Mas, kepala manyung bupat ini yang ada di Cipete ini, apa sih menu favoritnya? Menu favorit unggulan kami ada kepala ikan manyung. Wah, boleh ya, ntar kita lihat ya, kepala ikan manyungnya. Terus selain kepala ikan manyung, apa lagi tuh? Ini ada sayurannya, ada bunga pepaya. Oh, ini bunga pepaya. Ini daun pepaya. Daun pepaya. Ada bunga pepaya. Bunga pepaya. Iya. Ada pare. Pare. Ada tumis toge. Tumis toge. Yang ada jelas. Ada pete juga. Pete. Say. Orek tempe juga orek ada. Orek tempe. Ada jamur. Ada jamur. Jengkol. Jengkol. Oh my kikil god. Kikil juga ada. Kikil. Ada udang. Jang. Ada cumi. Cumi. Ada ayam goreng. Ini ayam goreng. Iya. Ada pepes. Garang asem juga ada. Ini yang favoritnya ini ya. Ini the bestnya ya. Yeah. Ini dia. Ciri khas kepala manyung. Menu spesialnya kepala ikan manyung. Wah. Gila ini gede banget. Ini ada ini ya. Ada belut, ada belut juga. Belut yang belut favoritnya manyung. Belut. Tuh. Ada potongan daging ikan manyungnya juga. Nah, aduh. Gimana? Hujan-hujan pas kan sama menu kepala manyungnya bupat? Kita cobain. Boleh. Oh, ngambil sendiri ya? Ngambil sendiri ya ini ya. Untuk nasinya bisa langsung ambil sendiri. Untuk nasinya ambil sendiri. Ada nasi putih. Nah, buat yang ada mau nasi diet juga. Nasi merah. Kamel cobain ya yang merah-merah. Saya lagi diet Kamel. Iya, lagi menggembuk gemuk. Mau pakai kepala ikannya? Boleh, boleh. Untuk kepala ikannya kita panasin dulu ya. Oke. Pakai kuah. Jadi kuahnya ada kuah yang sedang, ada kuah yang pedas. Mau pakai kuah yang mana? Yang jelas kalau orang Medan harus makan yang ekstra pedas. Ini ciri khas Jawa ya. Iya. Tapi Jawa tapi pedas banget. Aku mau yang pedas banget. Iya. Kita panasin dulu. Mau bantuin saya makan jengkol? Boleh sih. Ayo kita cicipin jengkol. Kepala manyung. Kepala manyungnya udah pasti dong ya. Ada mau apa lagi? Ya udah boleh deh. Jengkol? Iya, aku gemeteran makan jengkol. Belum pernah say. Bukan lo. Sumpah ya, pete sering. Pasti kalau dimasak menunya enak nggak bau sih ya. Iya. Tuh. Di rendang kita. Di kepala manyung ini di rendang, jadi jengkolnya nggak bau. Don't worry, be happy. Oke. Ada mau apa lagi? Apa lagi ya? Pete? Boleh. Bantuin, 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 kru bantuin. Pete, kru bantuin ya. Wow, itu banyak banget, 1 tahun saya makan pete itu. Kayak sepertinya yang berbau-bau semua. Ini dong, aku mau cobain cuminya. Cumi. Oh, sama kikil dan udang. Kikil, udah. Dan udang. Yeah. Oke, udah ya. Udah ya, nanti saya menggendut, say. Nanti diantar ke sana ya. Iya, oke, ntar diantar. Luar biasa loh di sini. Diantar. Wah, makananku datang. Waduh. Ini kikilnya, Pak. Iya. Rendang jengkolnya tadi. Aduh, gak sabar. Ini cuminya, Pak. Wow. Ini sambal petai. Wah. Ini sendok garpu. Ada satu lagi menu spesial dari kita. Saya anterin dulu ya, Kak. Oh iya, boleh. Guys, gimana? Laper nggak lihatnya? Dahsyat sih. Pokoknya hujan-hujan pastinya yang panas-panas dan menunya yang paling enak.
kayaknya harus pakai sendok kan. Wah, ini dia. Kepala manyung bukan. Wow, gila itu cabe mentul-mentul guys. Oh, ngiler gue sumpah. Kita mulai ya. Kayaknya kalau makan kepala manyung tuh harus pakai tangan, tapi kita cicipin dulu kuahnya. Gila enak banget. Kayaknya makan kepala manyung harus pakai tangan sih. Aku udah cuci tangan ya guys. Waduh, gila ini enak banget ini. Jadi bumbunya itu benar-benar nyampe ke dalam ikannya. Gila, kita kasih cabai ya. Pedes ya kak? Gila, karena aku pesen yang pedes. Gila ini pedes banget. Benar-benar pecinta pedas wajib kesini.